Jadi bila ditanya kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, wahai Musa, di atas dunia ni siapa dia orang yang jauh lebih alim daripada kamu? Tuan-tuan, jawab Nabi Allah Musa alaihi salam, tak ada orang dah. Akulah orang yang lebih alim daripada sekalian manusia. Tuan-tuan, bila Nabi Musa alaihi salam kata macam tu, maka turunlah ayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat dia apa? Fauqa kulli dzi ilmin alim. Pada orang yang alim itu, kata Allah, bila mana ada orang alim, di atasnya pasti ada orang yang jauh lebih alim daripada dia. اكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلي وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي يفقهوا قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. Pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah kita masih lagi dapat bersama-sama di dalam majlis ilmu selepas daripada hari raya, dan mudah-mudahan kita terus istiqamah dengan perkara-perkara kebaikan, dan itulah tanda bahawa seseorang itu telah berjaya daripada ibadat puasa yang ia lakukan. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala menyatakan bahawasanya hari raya yang disambut oleh orang-orang yang berpuasa itu adalah kerana dia telah dapat menundukkan hawa nafsunya. Kerana tu ulama sebut, tuan-tuan, al-'id laysa bil-libsin jadid. Hari raya itu bukanlah dengan memakai pakaian baru. Walaysa bil manzilil jadid, dan bukan pula dengan rumah yang baru.
atau dengan kenderaan yang baru. Tapi kata ulama bahawasanya hari raya adalah menandakan bahawa kita telah berjaya menundukkan hawa nafsu selama sebulan kita berpuasa, dan kita telah mencapai kepada tujuan kenapa difardukan puasa kepada manusia, iaitu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kita kena muhasabah balik, tuan-tuan puan-puan sekalian. Agak-agak berbaloi dah baju raya yang kita beli sebelum ni. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, raya pada tahun ni sangat-sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kerana kita tengok nak beli baju raya terpaksa beratur. Tahun ni luar biasa. Tuan-tuan, setelah 2 tahun tak boleh beraya, tahun ni boleh beraya. Lepas tu dahlah boleh beraya, orang pula dapat duit. Masya Allah. Tuan-tuan, kereta sampailah hari sampai hari ni kalau tak silap, masih lagi ada orang yang baru nak balik ke kampung. Masya Allah, raya sakan. Tuan-tuan, tak apalah dia nak raya sakan. Bahkan bila dia balik ke kampung kerana dengan niat menyambung tali silaturahmi, merupakan satu benda yang sangat dituntut. Tapi lebih besar daripada itu, dia perlu faham bahawa hari raya bukan sekadar dengan baju baru. Hari raya bukan hanya sekadar dengan rumah yang baru, dengan kereta baru. Tetapi hari raya, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, adalah kerana kejayaan manusia menundukkan hawa nafsu selama sebulan dia berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kita kena faham, tuan-tuan, yang kita duk bergembira ni pasal apa? Tuan-tuan, kita bergembira adalah kerana lepas daripada raya ni kita akan terus istiqamah dengan perkara-perkara kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Tuan-tuan, kita nak lepas daripada raya macam bulan Ramadan. Bila mai waktu maghrib, bila mai waktu isyak, penuh masjid. Tuan-tuan, kita nak macam bulan Ramadan. Bulan apa ni, masa subuh ramai orang mai hadir solat berjemaah di masjid. Tuan-tuan, maka kita boleh tengok fenomena ini lepas daripada raya, adakah berlaku akan perkara tersebut? Orang ramai tak sebagaimana dalam bulan Ramadan dulu ni? Tuan-tuan, maka kita harap mudah-mudahan kita berterusan dalam melakukan kebaikan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu taala pada ibarat yang berikutnya. Dia kata bismillahirrahmanirrahim, qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata wa in kana indahu syai'un minal fadaili wal mahasini fadhalika min fadlillah wa sun'ihi. Dia kata, dan kalaulah pada sisinya, tuan-tuan, kalaulah ada pada seseorang, itu maksud dia,
wa in kana indahu syai'un minal fadha'ili, kalaulah pada seseorang itu ada kelebihan. Tuan-tuan, ada manusia yang Allah Ta'ala beri kelebihan pada dia. Pelbagai kelebihan. Sama ada kelebihan harta, sama ada kelebihan dari sudut kepandaian, apapun juga jenis kelebihan yang ada pada dia. Wal mahasini, dan juga segala kebaikan. Tuan-tuan, maknanya ada pada orang ni kelebihan-kelebihan. Kemudian ada pada orang ni kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Tuan-tuan, ada orang yang hidup dia dalam keadaan senantiasa melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, masya-Allah, kalau kita tengok guru-guru kita daripada Yaman, Mesir. Tuan-tuan, kalau kita safar dengan mereka, makna safar ni kalau kita bermusafir dengan mereka. Tuan-tuan, mereka ni adalah orang-orang yang tidak lekang dari melakukan kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, nanti sat-sat buka Quran. Tuan-tuan, nanti sat-sat dia baca wirid. Nanti sat-sat dia bercerita berkenaan dengan ilmu. Sehinggakan dalam perjalanan ni, kita berjalan dengan dia, maka kita akan dapat banyak manfaat dan juga faedah daripada mereka. Tuan-tuan, maka kata Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, kalaulah sekiranya ada sesuatu kelebihan pada seseorang, wal mahasin, dan ada kebaikan-kebaikan pada sisi seseorang, fadhalika, maka hendaklah dia tahu itu semua min fadlillah, ianya adalah daripada kelebihan Allah, wa sun'ihi, dan juga ianya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, maknanya apa? Kalau kita ada kelebihan, kalau kita boleh melakukan kebaikan yang disuruh oleh Allah, dan tuan, jangan takabur, kita jangan berasa diri kita hebat. Dan tuan, bahkan orang yang dia berasa bahawa diri dia hebat, dia takabur, dan tuan, orang ni adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana tu kalau kita tengok sejarahnya iblis, tuan-tuan, masya-Allah, iblis kerana dia takabur, maka dia dikeluarkan daripada tempat yang mulia, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu perkara ni disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan iblis. Iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis itu dia enggan, kemudian dia takabur. Tuan-tuan, dia enggan takabur lagu mana? Bila dia disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, tuan-tuan, dia tak mau. Kemudian dia besarkan diri dia. Dia kata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ya Allah, engkau suruh aku bersujud kepada dia, sedangkan engkau jadikan dia daripada tanah, daripada tanah liat, sedangkan aku engkau jadikan daripada api. Dan tuan, kalau adalah perkataan kita yang menunjukkan bahawa kita lebih baik daripada orang, ini ada unsur-unsur takabur, membesarkan diri. Dan tuan, takabur ni adalah sifat yang paling tak disukai oleh Allah. Dan tuan, sebab itu jangan ada takabur. Siapa yang ada takabur,
maka dia dibenci oleh Allah. Kerana itu iblis dia dikeluarkan daripada tempat yang mulia, bahkan dia menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah. Tuan-tuan, pasal apa dia dilaknat oleh Allah? Kerana ada takabur ni. Takabur satu sifat yang paling dibenci oleh Allah. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lahu al-kibir," kata Nabi. Siapa-siapa yang ada pada hati dia kibir, besar diri. Walau bi zarratin, walaupun sebesar zarah. Tuan-tuan, sebesar zarah ni sikit kan. Dia bukannya banyak sangat. Sikit ya. Dia ada takabur, ada rasa nak besar diri. Tuan-tuan, apa tanda dia? Dia berasa dia lebih baik daripada orang lain. Tuan-tuan, ini merupakan ciri-ciri takabur. Sebab itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Tuan-tuan, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, orang takabur ni dia punya bahasa dia, ha ana, ha ana, ha ana. Inilah dia aku, inilah dia aku, inilah dia aku. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia mengisyaratkan kepada diri dia lebih baik daripada orang lain. Tuan-tuan, maka itu merupakan unsur-unsur takabur kepada manusia, dan dia sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata, fadhalika min fadlillahi wa sun'ihi. Maka kalaulah dia ada kelebihan dan kalaulah dia melakukan kebaikan, fadhalika, maka ketahuilah, min fadlillah, itu adalah daripada kelebihan yang Allah beri pada dia. Wa sun'ihi, dan juga ia merupakan anugerah daripada Allah. Tuan-tuan, sebab itu bila kita boleh buat baik, bila mana ada kelebihan sikit pada kita, tuan-tuan, ilmu kita tak banyak mana. Kerana itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah diberikan kepada kamu akan ilmu, kata Allah, "illa qalila," melainkan sedikit, kata Allah. Tuan-tuan, satu hari Nabi Musa alaihi salam bila ada orang tanya dengan dia. Oh, Nabi Musa alaihi salam, orang tanya dengan dia, "Wahai Nabi Allah, atas muka bumi ni siapa dia orang yang paling alim selain daripada kamu, wahai Musa?" Tuan-tuan, apa jawab Nabi Allah Musa AS? Kata Nabi Allah Musa AS, akulah orang yang alim di atas muka bumi ni. Tuan-tuan, Nabi Musa AS dia jawab macam tu bukan kerana dia takabur, tuan-tuan, tapi kerana kapasiti, kerana kelayakan Nabi Allah Musa AS sebagai seorang Nabi dan Rasul. Tuan-tuan, memanglah Nabi dan juga Rasul, tidak ada siapapun yang lebih baik daripada mereka. Sebab itu ulama Tauhid menyatakan bahawa Nabi dan juga Rasul ni maksumun. Mereka adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu kan kita pernah cerita macam mana bila Al-Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala ditanya kepada dia, bila mana seseorang dah sampai kepada tahap awliya Allah. Tuan-tuan, dia dah sampai dah kepada tahap awliya Allah. Dia ini adalah seorang wali Allah. Tuan-tuan, orang tanya dengan Al-Imam Qushairi, apakah dia itu tidak lagi melakukan dosa pada Allah? Tuan-tuan, kata Imam Al-Qushairi, yang terjaga, yang tidak melakukan dosa, hanyalah para Nabi dan juga para Rasul. Tuan-tuan, maknanya apa? Nabi dan juga para Rasul adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi bila ditanya kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, wahai Musa, di atas dunia ni siapa dia orang yang jauh lebih alim daripada kamu? Tuan-tuan, jawab Nabi Allah Musa alaihi salam, tak ada orang dah. Akulah orang yang lebih alim daripada sekalian manusia. Tuan-tuan, Nabi Musa kata macam tu bukan dia takabur nah. Tapi dia kata macam tu pasal apa? Dia Nabi dan juga dia seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bila Nabi Musa AS kata macam tu, maka turunlah ayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat dia apa? Fauqa kulli zi ilmin alim. Pada orang yang alim itu, kata Allah, bila mana ada orang alim, di atasnya pasti ada orang yang jauh lebih alim daripada dia. Kalaulah dia alim, ada orang yang jauh lebih alim daripada dia. Tuan-tuan, kerana Allah Ta'ala bagi ilmu kepada manusia ni sikit, dia tak banyak. Tuan-tuan, sebab itu kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalaulah dia tengok dia ada kelebihan, kalaulah dia tengok dia melakukan kebaikan, kena ingat, fazalika, itu merupakan min fadlillah, kelebihan yang Allah Ta'ala beri, wa sun'ih, dan ianya merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, agak-agaklah kalau Allah tak pilih kita pada saat ni berada dalam majlis ilmu, kita boleh pergi majlis ilmu? Tak boleh. Tuan-tuan, kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tak menggerakkan hati seseorang melakukan kebaikan, agak-agak dia boleh tak melakukan kebaikan tersebut? Tuan-tuan, tak boleh sama sekali. Tuan-tuan, kita tengoklah, ada orang dia kafir. Tuan-tuan, kita tengok ada orang kafir di Mesir. Tuan-tuan, di Mesir ada kawan saya ni, dia suka sangat dengan apa ni, dengan ilmu taranum. Dia cukup suka. Tuan-tuan, taranum ni apa dia? Ilmu lagu Al-Quran. Dia cukup suka. Tuan-tuan, dekat Mesir ni kadang-kadang waktu-waktu malam lepas Isya, mereka akan buka satu kemah, dia panggil qari-qari yang suara sedap, yang pandai taranum, maka bertaranum dia kat situ. Jadi kita pun dengar, tuan-tuan, alunan Al-Quran dengan begitu indah. Tuan-tuan, satu hari dia dengar ada orang baca, kita kata baca Quran lah. Satu hari dia duduk dengar dekat beranda rumah, dia kata, eh, sedap sungguh orang ni baca Quran. Kalau boleh aku nak pi mengaji dengan dia. Kalau boleh aku nak belajar dengan dia ilmu taranum ni. Tuan-tuan, jadi ada pelajar-pelajar yang dah lama dah duduk di Mesir, maka kata dengan dia, "Wei." Nah, ada orang kata dengan dia, "Wei, yang tu tu bukan orang tu baca Quran, dia baca Bible." Tuan-tuan, di Mesir, di negara Arab, Bible dalam bahasa Arab lah. Memang dia bahasa Arab. Kemudian lagu yang dia lagukan tu seumpama macam orang yang melagukan Al-Quran. Tuan-tuan, dia baca dengan lagu Quran. Tuan-tuan, nak habak kata, tuan-tuan, kebanyakan paderi dekat Mesir, mereka semua boleh dikatakan, tak semua, tapi ada, tuan-tuan, ada di antara mereka yang hafai Al-Quran. Hafai Quran. Tuan-tuan, kita orang Islam tak ada hafai Quran. Tak ada. Tuan-tuan, ada sebahagian daripada mereka tu hafai Al-Quran. Paderi Kristian, malah ada yang mengaji di Al-Azhar pun ada. Tuan-tuan, tapi apakah mereka berjalan di atas hidayat Allah? Tidak sama sekali. Mereka tetap kufur dengan Allah. Mereka tetap menjadi seorang yang kafir. Tuan-tuan, hafal Quran, tetapi tidak dipilih.
menjadi seorang yang beriman kepada Allah. Tuan-tuan nak tunjuk kata apa? Bila mana kita tak dipilih melakukan kebaikan, maka seseorang tidak akan mampu melakukan kebaikan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, bila kita baca ada satu zikir, tuan-tuan, zikir ni bagus kita amal. Apa dia? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia huraikan kepada kita apa dia makna tidak ada kekuatan dan tidak ada daya upaya melainkan kekuatan dan daya upaya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang tak akan ada kekuatan melakukan kebaikan melainkan bila mana dia diberikan kekuatan oleh Allah. Tuan-tuan, solat subuh 2 rakaat sahaja, dia bukan macam solat apa ni, solat zuhur dah. Tuan-tuan, solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat, subuh hanya 2 rakaat. Tuan-tuan, dia boleh kayuh gerek sampai 3 kilometer. Tuan-tuan, dia boleh kayuh gerek, jangan 3 kilometer. Ni, daripada Kedah sampai Perak, dia boleh kayuh beska. Tuan-tuan, dia berkuat. Nah, besi macam tu juga orang boleh angkat beratus-ratus kilo punya besi. Tuan-tuan, tapi pada sembahyang subuh yang hanya 2 rakaat. Tuan-tuan, 2 rakaat saja. Dan 2 rakaat ni, ianya adalah kerana Allah Ta'ala kesian kepada manusia. Itu pun Allah Ta'ala kesian pada manusia. Tuan-tuan, disebut dalam kitab Yaqutun Nafis yang dikarang oleh Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Tuan-tuan, kata dalam kitab Yaqutun Nafis, kenapa solat subuh hanya 2 rakaat? Kerana Allah kesian pada manusia. Tuan-tuan, Allah kesian lagu mana? Ya Allah, kita kerja daripada pagi sampai petang. Tuan-tuan, tu pun kalut kita. Kalut. Balik-balik, apa ni, balik-balik rumah, mandi, rehat lebih kurang. Mandi-mandi, main masjid pula. Macam cikgu kita. Kan? Dia kalut-kalut dekat universiti. Lepas tu balik-balik, rehat lebih kurang, main masjid, buat live pula. Ha, dia selalu kata, letih lah. Kadang-kadang tak dan. Tuan-tuan, oh, Masya Allah. Tuan-tuan, maka letih kita. Seharian kita bekerja. Seharian kita dengan aktiviti. Lalu, kata ulama, mainnya pada waktu subuh. Tuan-tuan, subuh ni bukan mudah orang nak bangkit. Bukan mudah. Tuan-tuan, siapa dia kena bangkit awal pagi. Nah, subuh pukul 5.45. Ha, ini waktu Johor. Tuan-tuan, saya masih lagi dalam mood raya di Johor ni. Baru sampai. Ya, Masya Allah. Tuan-tuan, bukan senang nak bangkit pada waktu tu. Tapi bila mana dia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangkit dia, bangun dia pada waktu tu, mendirikan 2 rakaat sembahyang. Kerana apa? Kerana itu merupakan kelebihan dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita boleh melakukan kebaikan, bila ada kelebihan pada kita, bukan takabur. Tuan-tuan, kita ada kelebihan, bukan takabur. Bila kita boleh melakukan kebaikan, bukan takabur. Patutnya apa? Tuan-tuan, dia ada kelebihan, dia boleh melakukan kebaikan, patutnya dia kena jadi sebagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Tuan-tuan, Nabi Allah Sulaiman, bila mana orang kata kepada dia,
Wahai Nabi Allah, kamu mendapatkan nikmat yang begitu banyak daripada Allah. Dan tuan, apa dia perkataan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam bila dia dapat nikmat banyak daripada Allah? Dan tuan, Nabi Allah Sulaiman kata, haza min fadli rabbi, ini adalah kelebihan daripada Tuhan aku. Liyabluwani aashkur am aakfur, kerana dia nak uji aku sama ada aku bersyukur ataupun aku kufur kepada Allah. Tuan-tuan, kalau dia diberikan kelebihan, dia boleh buat taat, patut macam tu. Nah, patutnya dia kena kembalikan perkara tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan takabur. Tuan-tuan, ni baru kaya sikit takabur. Tuan-tuan, ni baru boleh buat solat tasbih seminggu sekali takabur. Tuan-tuan, baru boleh infak sikit takabur dah. Tuan-tuan, dia kena tahu takabur adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka kata Imam Al-Haddad lagi, laisa lahu fihi qudrah, maka tidak ada baginya kuasa. Tuan-tuan, apa yang ada pada manusia ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala panggil manusia ni orang fakir? Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala kata, ya ayyuhan nas, manusia, kata Allah, antumul fuqara, kamu semua adalah orang-orang fakir, kata Allah. Tuan-tuan, fakir ni apa dia? Fakir adalah orang yang tak ada apa-apa. Laisa lahu fihi qudrah. Orang ni dia tidak ada apa-apa kuasa. Tuan-tuan, tengok orang yang kena serangan jantung, dia boleh elak serangan jantung? Tak boleh. Tuan-tuan, kita pada hari ni nak berasa sakit kepala, tuan-tuan, kita boleh tahankan sakit kepala tu? Tak boleh. Tuan-tuan, baru-baru ni sebelum puasa, awal-awal tahun hari tu, bila berlaku banjir, bila berlaku bah, banyak rumah-rumah yang dibawa oleh banjir. Tuan-tuan, kalau kita tanya dekat orang tu, ni rumah siapa? Ni rumah aku. Tuan-tuan, ni rumah saya. Saya kerja siang malam, himpun duit, saya buat rumah ni. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bawa mai bah, Allah Ta'ala bawa mai banjir. Maka rumah yang hanyut ni, dia tak boleh tahan. Kata rumah tu duit dia. Tuan-tuan, kata rumah tu dia lah yang kerja siang dan juga malam. Pasal apa yang rumah tu hanyut, dia tak pergi tahan? Tuan-tuan, kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan, kita nak kena sedak diri. Dia kata apa? Laisa lahu fihi qudrah, tidak ada baginya kuasa apapun, kata Imam Al-Haddad. Tuan-tuan, ni hakikat manusia, bahawa manusia dia tidak ada kuasa, dia tidak boleh melakukan apa-apa. Tuan-tuan, kita nak sakit, tak boleh tahan sakit tu. Bila kita nak kena musibah, kita tak boleh tahan musibah tu. Tuan-tuan, yang paling dekat dengan kita coronavirus, kan? Yang paling dekat dengan kita. Tuan-tuan, tuan-tuan pakai mask, kita beli mask yang apa ni, yang paling baik, 4 layer, 5 layer, tak apalah. Yang tu adalah usaha ikhtiar kita. Tuan-tuan, tapi kita kena faham, bila sebut kudrah, bila sebut kuasa, ianya adalah mutlak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Imam Al-Haddad, laisa lahu fihi kudrah. Tuan-tuan, bila dia buat swab test, tiba-tiba tengok positif, Allah positif, dia kata. Tuan-tuan, orang tanya dengan dia, hang dapat kat mana? Tak tahu. Tuan-tuan, hang dapat kat mana? Tak tahu. Tiba-tiba positif dia ni. Tuan-tuan, tanya dengan orang yang kena coronavirus ni, dia nak tak kena corona tu? Tuan-tuan, kalau tanya, tobat lahud, memang dia tak mau kena penyakit yang macam tu. Apa penyakit pun tak mau.
tuan-tuan. Tapi dia boleh kena. Pasal apa? Laisa lahu fihi qudrah, tidak ada baginya, iaitu tidak ada bagi manusia itu qudrah, iaitulah kuasa. Wala fi tahsilihi haulun wala quwwah, dan tidak pula manusia itu boleh menghasilkan sesuatu, dan dia tidak ada daya dan juga dia tidak ada kekuatan di dalam hendak melakukan sesuatu, kata Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Imamul Haddad ni dia sebut pada kita, inilah dia hakikat manusia. Kerana tu jangan ada takabur, jangan ada rasa besar diri, jangan ada rasa bangga diri. Kenapa? Kerana manusia tak boleh menghasilkan apa-apa. Tuan-tuan, kita ni boleh bergerak, kita boleh buat sesuatu. Tuan-tuan, cuba tengok dalam tubuh badan manusia, tengok sains macam mana. Tuan-tuan, tengok macam mana orang dia kaji manusia. Tuan-tuan, Masya Allah. Nah, manusia ni dalam tubuh badan dia berselirat ni. Dengan apa tu? Dengan urat dia, dengan jantung dia, darah turun naik dia. Masya Allah. Tuan-tuan, maka semuanya itu adalah dilakukan dan dibuat oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sebab itu jantung kita ni, kita gerak pun dia gerak, kita diam pun dia gerak. Tuan-tuan, dia terus, dia jalan terus, dia jalan. Tuan-tuan, kalau dia berhenti, kita jalan. Tuan-tuan, kalau dia berhenti, kita jalan. Tuan-tuan, nak tunjuk kata apa? Yang ni adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia kata, kalau dah semua tu adalah hak milik Allah, kalaulah dia tidak ada kuasa apa? Awala yakhsha idza takabbara ala ibadillahi bima atahullahu min fadlih. Dia kata, kalau dah semua itu adalah hak milik Allah, adakah dia tidak berasa takut? Kata Imamul Haddad, iza takabbara, apabila dia takabur ala ibadillah, di atas hamba-hamba Allah, bima atahullah, dengan apa yang Allah beri pada dia. Tuan-tuan, tak takut ke buat dosa? Tuan-tuan, tak takut ke kita takabur dengan benda yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita? Tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Sayyidina Umar. Tuan-tuan, Sayyidina Umar ni, dia ni dia digelar sebagai apa? Macam-macam gelaran dia. Dia digelar juga Abu Hafsin, dia digelar sebagai bapa kepada singa. Tuan-tuan, setengah ulama menyatakan kenapa dia digelar sebagai bapa singa? Kerana pada mata Sayyidina Umar terdapat dua alur. Tuan-tuan, ada dua alur pada mata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Tuan-tuan, pasal apa ada dua alur? Kerana pada tiap-tiap malam Sayyidina Umar menangis. Tuan-tuan, pasal apa yang Sayyidina Umar menangis? Kerana dia teringat segala dosa-dosa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita nak kena ada berasa takut bila mana kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana nikmat yang kita dapat minallah, ianya daripada Allah. Tuan-tuan, kerana apa yang boleh kat kita ni, ianya adalah daripada pemberian daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Imamul Haddad, awala yakhsha, kamu tak rasa takutlah bila mana kamu takabur kepada manusia dengan apa yang diberikan oleh Allah daripada kelebihan dia. Tuan-tuan,
Sebab itu, nah, orang yang melakukan dosa kepada Allah, yang ni disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, segala kerosakan dan juga segala kesusahan dan segala yang menyulitkan manusia. Tuan-tuan ingatlah, segala yang merosakkan, segala yang menyulitkan, segala yang menyusahkan, ianya adalah kerana disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu Allah Subhanahu wa taala dia sebut, la in syakartum la azidannakum. Kalaulah kamu bersyukur dengan nikmat yang aku beri, la azidannakum. Nikmat tu aku akan tambah, kata Allah. Tuan-tuan, cuma kita tak nampak nikmat tu ditambah oleh Allah. Kenapa? Kerana kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Imam Ibn Rajab kata, manusia ni dia payah nak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dia melihat nikmat hanya pada satu sudut saja. Tuan-tuan, kita bila sebut nikmat ni apa dia? Hidup senang. Tuan-tuan, bila kata nikmat ni hidup senang, bila kata nikmat duit, bila kata nikmat banyak harta, oh ni nikmat. Tuan-tuan, nikmat tu banyak. Nikmat ni ada yang tubuh badan sihat, nikmat daripada Allah. Tuan-tuan, dia tak kaya, dia tak banyak duit, tapi tubuh badan dia sihat, ni nikmat daripada Allah. Tuan-tuan, dia tak banyak duit, dia tak banyak harta, tapi bila mana apa ni orang minta infak, tuan-tuan, dia akan keluar. Dia tak lokek, dia tak bakhil. Tuan-tuan, ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa lagi? Dia tak ada duit, dia tak kaya, tuan-tuan, tapi dia mempunyai anak yang mengenang jasa kedua orang tua dia. Yang ni adalah nikmat daripada Allah. Tuan-tuan, dia tak pakai kereta macam orang. Dia pakai motor ya. Dia pakai motor ya. Ada orang yang naik gerek, tuan-tuan, orang naik gerek ni dia bercita-cita, kalaulah aku boleh dapat motor macam dia pakai. Tuan-tuan, dia tak nampak, walaupun dia tak ada kereta, dia cuma ada motor. Yang ni merupakan nikmat daripada Allah. Jadi kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, kadang-kadang manusia dia tak boleh bersyukur pada Allah kerana apa? Dia melihat nikmat itu hanyalah pada satu sudut sahaja, sedangkan dia diberikan dengan kepelbagaian nikmat daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia boleh duduk dalam majlis ilmu, yang ni adalah nikmat daripada Allah. Tuan-tuan, tak nikmat ke? Kalau duduk dalam majlis ilmu, maknanya dia duduk dalam majlis syurga Allah. Tuan-tuan, tak nikmatlah kalau dia duduk dekat dalam majlis ilmu. Nama orang yang duduk dalam majlis ilmu disebut pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tak nikmatkah bila boleh duduk dalam majlis ilmu, maka semua hajat-hajat dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka ini merupakan nikmat, dan begitu banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka dia kata, awala yakhsha idza takabbara, tidakkah dia berasa takut, dia takabur kepada orang dengan apa yang diberikan oleh Allah daripada kelebihan dia, ayaslubahu ma'afa, takut-takut nanti apa yang Allah beri pada dia ditarik semula oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan, sebab itu orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka sering berdoa dengan doa ni. Pasal apa? Mereka takut kalau-kalau nikmat yang telah diberi dengan kerana perbuatan dosa yang mereka lakukan. Tuan-tuan, takut nanti diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, maka ulama dia berdoa pada Allah, Allahumma inna na'udzubika minas salbi ba'dal ata. Tuan-tuan, mungkin payah nak hampai bahasa Arab kan? Doa Melayu lah. Doa Melayu. Ya Allah, aku berlindung daripada engkau, daripada ditarik nikmat setelah engkau memberinya. Tuan-tuan, sekali lagi. Ya Allah, aku berlindung daripada ditarik nikmat setelah engkau memberinya. Tuan-tuan, berdoalah dengan doa ni, dan doa ni pun dibaca oleh orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, takut-takut nikmat yang Allah Taala beri, Allah Taala ambil semula. Sebab itu kata Imam Al-Haddad, kamu tak takutlah. Kamu takabur dengan manusia, dahlah kamu takabur ni dengan nikmat yang diberi oleh Allah. Takut nanti dia akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisu'i adabihi, kerana buruknya adab engkau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, cukup dulu setakat tu. Tuan-tuan, nanti kita akan sambung nanti pada pertemuan yang akan datang pada ibarat yang berikutnya, insya-Allah Taala alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم